Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Kills me baby. Udah cukup, nanti kita jadi fanboy berat kan berat. Oh iya, gak boleh kita ya. Fanboy kita kepikiran terus ya. Jadi kepikiran terus ngefans gitu terus. Ntar takutnya gue gak bisa tidur sekarang. Fanboy gitu cara lu mau makan gini-gini. Iya gini-gini. Atau lo kepikiran, ah ntar gak boleh lah, macam dosa tuh. Ntar lewat depan orang banyak, permisi. Permisinya gini ya, mas, excuse me, excuse ya. Enggak lah, gak bagus banget itu. Apalagi ngelakuin, gak bagus banget. Iya, boleh. Gitu-gitu. Boleh tutup mata lah. Oh iya, langsung aja balik ke video. Ini yang performance video. Oh berarti ini nampilin dance-dance gitu. Dance doang kayaknya. Wah, ini dan ini lebih bagus nih, gua. Gua sangat mengantisipasi, sangat menunggu ini. Mengantisipasi apaan sih? Mengapa? Bukan mengapresiasi. Apresiasi. Bukan apresiasi. Gua maksud, memat. Apa, ayo. Kayak gimana sih, kayak nunggu tapi nunggunya tuh kayak membayang-bayangnya kalau ini bakal bagus apa namanya? PHP kan anjir. Ya begitu lah. Apa yang harapkan? Iya, semoga sesuai yang gua harapkan. Langsung aja lah yang performance video. Oke, kita semangat banget ya. 1, 2, 4. Oh, bagus tuh kualitasnya coy dibanding tadi. Ini gua harus lebih fokus nih. Biar dance. Jokes. Bisa keren. Kok dia nyanyi ya? Ya iyalah. Tapi ini dia fokus di dance. Somero. Oh, keren anjir. Oh. Wah. Sendawa mulu ya. Oh, jadi sendawa dia tadi. Astagfirullah, kasarnya tuh orang. Berapa orang tuh? 11. Iya, Pak. Nembak aja. 2, 3. Tahu gue yang CT 127 ini cuman 7 orang. Itu 9. Kok iya 7? 127. 7 apa 5 gitu? 7, 2. Tahu gue kan sampai 9. Ini 9 aja. 9. Iya. 10. 9. 7 sih ingat gue sih 7. Gue juga lupa ada yang fair top loh. Enggak sebanyak ini sih. Nambah kali. Ya, ini nambah kali. Maksudnya koreonya jadi lebih bervariasi ya. Jadi lebih gimana ya? Jadi inovatif. Yang di fire truck nya bagus loh. Iya. Jordan lagi aja. Fire truck. Weh. Yeah. Coba yang sedawa paling tuh. Jorok tuh kasih tau. Ada mungkin ini. Deadlocks. Anjas, keren. Pas di ref gue suka ya, dance nya. Yang baby pakai masker. Iya lah. Lupa dicopot tadi, cek motor. Mau ke tempat syuting telat ya. Naik gojek lu. Naik gojek dia. Oh itu masker gojek di Korea gitu ya? Korea, merah. Merah. Bukan gojek. Apa namanya? Gojek. Korak. Korea ojek. Tuh. Gojek. Lehu enggak? Bakalan belumnya. Lagi bunsin. Kami moja. Apa ini maksud ini? Gini-gini. Ternyata lebih kayak lebih banyak aja. Gue yang aneh banget tadi. Lepas dulu mas. Mau telat kan, pasti dia telat kan. Masuk di pertengahan pas lagi dance shooting ya. Iya. Tapi setelah gue juga NCT cuma dikit ya, yang satu lebih dikit. Iya, sebelum juga. Iya sebelum itu. Berarti sebenarnya figuran. Saya ingat gue sih 7 orang. Atau mungkin figuran sampai habis 9 terus. Ya figuran yang inti lah. Pemeran utama figuran.
Boxing dia. Ini jiwa-jiwa muda berbakat cuy. Yang kemasan. Iya nih dia nih yang selalu sedawa. Kebetulan temen-temennya diajak lagi sedawa. Ajay, nih Park Dance nih. Yoks. Yoks. Aneh, kotak-kotak. Boleh. Gitu ya. Lumayan keren. Dan gua selalu menunggu Korea NCT 17 karena nilai kesulitannya tinggi coy. Interaktif. Ditambah lagi tuh udah rame banget sekarang. Iya, sekarang jadi rame apa memang kita pas Fire Truck enggak sadar ya? Iya, mungkin. Nah, gua lupa lah. Dan coba kalian masih jelaskan ya, bedanya video satu dengan yang ini tuh apa? Yang tadi sama yang ini tuh apa? Kenapa dibikin dua? Iya maksudnya kalau misalkan kita pengen ngeliat dance-dance mungkin kita lihat di sini. Terus kalau mau lihat. Tapi tadi juga nggak ada maknanya anjir. Overall rating gue karena gue suka NCT gue 8. Jadi dance-nya bagus. Ya, gue juga suka sih ngeliatin kalau koreonya bagus kompak gitu gue suka banget sih 8 sih gue. Ya gue 7 aja. Mas Iqbal 7 karena Mas Iqbal. Ya, gitulah. Ini overall dari video pertama video kedua Mas Iqbal. Oh yang pertama yang kedua. Yang pertama dan kedua. Iya. Kalau gue yang kedua sih bagus. Yang pertama biasa aja. Tapi jadi overallnya? 8 deh. 8 sama. Berarti lo lebih suka yang ini? Yang kedua. Dibanding yang pertama? Sama kayak gue berarti. Fokus ke dianya. Iya fokus ke dianya. Yang tadi itu gak jelas karena kucing aja di videoin. Iya kucing itu gak tau kucing siapa. Untung gak main piano kucingnya. Iya. Kalau main piano. Gue malah gak nonton. Gue malah suka meskipun gue gak ngerti ya. Lo sukanya yang pertama dibanding ini? Gue dua-duanya suka. Oh dua-duanya suka. Tapi lebih ke yang kedua sih. Cuman menurut gue yang pertama juga bagus. Soalnya itu unik banget ya. Itu video di tengahnya ada video lagi. Oh, iya. Ada video balik video. Back to 90 aja kita kembali ke tuh zaman lalu retro. Ya, pro bagus. NCT 127. Good. Tapi kenapa yang NCT U sama Dream-nya enggak comeback nih, bro? Iya. Yeah. Ah, lelah kita tunggu saja ya. Kalau kalian suka Sapiro coba kalian like dikit. Kalau kalian suka coba kalian dislike. Sleep. Dan yang penting kalian subscribe. Subscribe. See you in the next video, guys. Thank you. Peace. Love and gold. Bye-bye.